bapakmu sing nanam, sok sing menghasil apa sing metik hasilnya sampai akhir. Ini kue sok mangan hasilnya. Ayah ini ikut nandur nih. NPK sorry, kira parjok lu ya. Nah teman-teman, kita rumah apa jenisnya? Ngerabuk ini tadinya di masa depan. Hari minggu. Kelemak nekmu nganu nemak. Bergerak loh, saya rapopo apa-apa. Ini stabil loh, saya ubah-ubah orang masalah ini. Terasa perlu nganteng teman-teman. Nek emak anu teman-teman, lek nandur kejeguan, wayahe jujur nggih malih. Malih puntet. Iya to, Mama. Lek nandur iki digelep mung sak bonggole, teman-teman. Mas akhirnya sah. Ana ya. No. Ini teman-teman. Perawatannya, bukatnya ini. Jadi selama saya di luar ini yang rumah emak, ini musim kemarau yang sangat ekstrim itu ngocornya 3 hari sekali ya teman-teman. 3 hari sekali. Kok dipangan toh? Apa lo kok? Bendang lampu. NPK sorry, kira parjok nekmu pirang itu mak kira teluru telu makan gue ngarep. Bibit yang enggak laku ditanam ya, sendiri. Ya, biyen bro. Niat ditandur dhewe kaya tak goleki bibit-bibit iki. Nah, daripada enggak laku mah ngono ae kembangan ah. Panggep payu bibit-bibit. Dhewe habisnya 40.000 8 pohon dan ini 1 bulan sekali. Jadi sak ulang pisan teman-teman ini. Karena ini kimia. Iya kok ada di situ ya mak ya? Iya. Saya kok kaya-kaya ada ya? Tapi gelem wong ini wis pertanda itu tuh gelem gembel. Ada keberhasilan. Yo. Ini berbuah teman-teman. Entah. Tuh. Buahnya rusak ditutup di pitik teman-teman. Iki ditutup pitik apa piye ya mak rusak e? Koyoke. Cucu. Makane tak budal. Kayaknya ini cucu pitik, teman-teman.
Gur nggih ngreset nih, Pak. Ambil alih dulu. Besok yo. Mak kok mana kok? Tas mana ya kau? Ini bambu dari ya. Ambil ini. Biro, itu. Lanang ya? Biro, mana ini bambu dari? Piro kabeh dhewe. Mi. Cempreng banget sih. Heh? Cempreng banget sih. Kaya kowe iki ta. Eh, enggak yo. Suaraku kudu ngene apa piye? Oh. Atok dia kono ora ta? Cuma dia apa? Larut nih. Ini cuma untuk melarutkan saja. Ini sih habis demi kue loh. Saya malah ngen ratu ya. Iya. Ini kan dua atau ratu dong. Oh, gitu waton pak tonton. Ini ada suplai air yang cukup. Bapakmu sing nanam, sok sing menghasil apa sing metik hasilnya sampai hari. Ini kue sok sing mangan hasilnya. Ayah ini nek nandur ning. Mak kono nekmu iki mok pas gak lur mok nanduri nongko sik kena lumak rong wit luwe. Pero mak pokokan iki lho lur kandang lho. Oh tak golekne winian kok lur ya. Nongko madu lho, cuk nongko syukur. Nongko sing kena didol. Yo ora butuh suwi-suwi kan. Kita nduri patang wit. Biro tok cingan, jarake iki pepet-pepete ra apa-apa. Kosok rendeng ae. Rendeng ya. Anu mak, arit, arit, segisare apa ilai? Siapa? Tak tahu jenis apa. Pedang gula. Kucing kebun bu. Tandunku nanu sik loro. Wes, Mak. Yo. Sudah selesai, teman-teman. Nah, ini. Berapa menit, Sa? 9.
Nah, kemarin teman-teman ada yang komen seharusnya ini cuma kandang ayamnya. Nah, nanti kandang ayamnya kalau sudah kumpul, saya mau bangun di sini teman-teman. Nah, di bawah-bawah pohon bokat ini saya mau kasih tiap satu anu saya kasih satu kandang. Ya, jadi untuk ngapa sih itu? Telaknya langsung kena nggih. Gila sana. Baiknya langsung bisa untuk kalau ngarani memupuk. Memupuk pinter. Memupuk pohonnya. Wading. Kok ini lama ya, Kak? Lama. Kena Alzheimer ya, rokok ikun kan. Entah. Jadi dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Doakan juga ini pokat-pokat saya ini cepat besar dan membuahkan hasil. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu buat teman-teman. Dadah.